Kerajaan Pakatan Harapan akan membantu pekebun di Cameron Highlands yang berdepan arahan pembersihan dan perobohan kebun oleh Kerajaan Negeri Pahang. Ini termasuk nasib pekebun sayur kecil-kecilan di Kuala Terlah yang terjejas selepas kebun sayur dan peralatan kebun mereka dimusnahkan. Jaminan itu diberi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga pengerusi jawatankuasa bertindak bersama pemulihan Cameron Highlands. Semua aspek ini akan diambil kira bagi memastikan situasi menang-menang dapat dicapai. Jelas beliau, sebarang keputusan yang dibuat bagaimanapun akan mengambil kira semua aspek demi kepentingan rakyat. Ini masalah lama dan kita nak juga tolong pekebun-pekebun. Tapi kita mesti jauh-jauh juga macam ini adalah penerukaan bagaimana. Apakah menjaga alam sekitar, apakah bahaya kalau tanah runtuh. Ini semua mesti diambil kira. 31 Mac lalu, 61 pekebun kecil di Kuala Terlah mengadakan bantahan kerana mendakwa mereka diberi notis singkat dan tindakan kerajaan negeri itu menyebabkan mereka hilang punca pendapatan serta terpaksa menanggung bayaran balik pinjaman institusi kewangan. Kebun sayur 11 pemilik dirobohkan pada fasa pertama Februari lalu. 50 lagi berdepan tindakan sama bulan ini. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, tindakan tegas itu demi menjamin kesinambungan bekalan air terawat di Cameron Highlands.